Jam berapa sih, Kes? Jam 7 kurang 10. Ya ampun! Ada apa? Kes! Awas, Kes! Hei, kalau jalan lihat-lihat! Hei, lain kali hati-hati ya. Beruntung ya Roxy punya majikan kayak lo. Ed, jangan salah. Gue tuh bukan majikannya. Roxy itu sahabat gue. Dan Herdy lo putusin gara-gara dia gak suka sama Roxy? Ngapain sih lo ngomongin Herdy? Bete tau. Sorry, gue kan cuman konfirmasi. Berarti cowok yang naksir lo harus suka juga dong sama Roxy? Ya iyalah. Bahkan kalau Brad Pitt pun lo tolak kalau dia gak suka sama Roxy. Lihat kenyataan kali, Brad Pitt lo bawa-bawa. Namanya juga lagi berandai-andai. Gimana kalau Brad Pitt? Ya kalau Brad Pitt emang suka sama gue, dia pasti bakalan juga suka sama Roxy. Kenapa? Ya Roxy kan lucu, liat deh. Ya juga sih. Apaan sih? Gue udah telat nih. Boleh ngomong sebentar? Mau apa? Aku minta maaf. Maaf apa? Jadi kita marah seperti ini gara-gara aku gak sengaja nginjek si Roxy gitu. Sorry ya, ada yang perlu dikoreksi. Yang pertama, lo bukan gak sengaja nginjek Roxy, tapi lo emang nendang Roxy. Dan yang kedua, lo sama gue bukan lagi marahan, tapi kita emang udah putus, ngerti? Kes. Lepasin ah. Lagian itu kan cuma anjing. Apa lo bilang? Maksud gue, lo kok marah banget sih? Padahal itu kan cuma anjing. Lo denger ya, Roxy itu jauh lebih terhormat daripada lo. Dia tuh gak pernah bohong, sedangkan lo gampang banget bohong sana, bohong sini. Dan lo jangan pernah sekali-kali nyalain Roxy. Gue sama lo cuma kenal dalam hitungan bulan, sedangkan gue sama Roxy udah bertahun-tahun tinggal serumah. Jadi lo tuh gak ada apa-apanya kalau dibandingin sama Roxy, ngerti? Baiklah, kumpulkan tugas kalian masing-masing minggu depan. Serahkan saja pada Arga. Jangan ada yang ketinggalan. Mengerti? Iya, Pak. Baik, selamat siang. Siap. Pernahkah selama ini ku berhenti mencintaimu? Pernahkah kau mendengar? Kes, kes. Dari tadi si Adam ngeliatin lu terus tuh. Lempar tanggung jawab. Ngeliatin lu kali. Gue bukan ideal dia. Emang idealnya dia kayak gimana? Cantik, pinter, dan punya bakat besar sebagai arsitek. Ya kayak gitu mah cari aja di biro-biro konsultan pembangunan. Kan pasti banyak itu. Ngaco. Dia ngeliatin gitu. Cabut yuk. Ya udah, nanti pakai sendal gua aja ya. Bukan gitu. Firasat. Hah? Apa hubungannya sepatu patah sama firasat? Terakhir, sepatu gua patah. Terus, mobil gua tuh nabrak tong sampah. Ah, udah-udah. Gak usah diterusin lagi. Nanti lo jadi paranoid lagi. Aduh, perasaan gua gak enak nih. Terus, gua pulang duluan nih. Loh, gue? Iya. Bukannya mau ke Blok M. Ke Blok M kapan-kapan deh. Ya, Kes! Kes, Kes! Mbak Kezia, kenapa Bi? Roxy mana? Apaan sih dari tadi aja? Roxy hilang, Mbak. Apa?
Maafin Bibi ya mbak, Bibi lupa ngasih makan waktu jam 12 tadi. Terus Bibi baru ingat pas jam 12:30. Tahu-tahu Roxy-nya udah gak ada mbak. Aduh Bibi gimana sih? Roxy? Roxy? Bibi bantu cari ya? Iya iya mbak. Roxy? 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 Halo? Kes? Lo gak apa-apa? Bete aja. Roxy belum ketemu ya? Belum. Mungkin dia lagi clubbing kali. Jangan bercanda deh. Sorry. Lo tenang aja. Roxy pasti bakalan ketemu. Gue bakalan bantuin nyari kok. Nyari di mana? Menurut lo, gue bisa bantu nyari di mana ya? Ya, terserah lo. Kalau gitu, gue bakal bantuin nyari Roxy di sekitar kampus. Please, Demin. Lo pikir dia bakal mau kuliah apa? Jadi, gue bisa nyari Roxy di mana dong? Cari kayak deket-deket rumah gue. Oke, kalau gitu nanti sore gue ke rumah lo ya. Bye. Thanks. Roxy. Sayang, kamu kemana sih? Aku kan kangen, sayang. Kamu di kemana sih? Kasihan sama aku ya, nyariin kamu terus. Masuk. Maaf pak, saya terlambat. Kenapa terlambat? Tadi mobil saya rusak pak. Masuk kelas saya, buka kacamatamu. Tapi pak. Buka kacamata. Baiklah, hari ini kuliah selesai. Jangan lupa kumpulkan tugas kalian sama Arga.
Oke, selamat siang. Siang, Pak. Belum. Terus gimana dong? Lo tungguin gue ya? Gue sih oke-oke aja. Tapi dibolehin gak sama si Arga? Itu urusan gue deh. Tungguin gue ya. Tugas kamu mana? Belum bikin, Mas. Boleh dikumpulin lusa gak? Kerjain aja sendiri. Saya gak akan terima. Tolong ya mas ya, kasih saya waktu sampai lusa. Gak ada pengecualian. Yang lain ngumpulin hari ini. Saya juga minta kamu untuk kumpulin hari ini. Orangnya kayak gitu. Ih, gue gak nyangka aja kalau tuh orang sampai ngebetain kayak gitu. Gue kan lagi ada masalah. Wajar dong kalau gue minta keringanan sedikit, bener gak? Iya, bener. Kenapa gak lo omongin masalah lo tadi? Ya gak mungkin lah, mana bisa dia ngerti. Maksud lo? Lo aja kadang gak pernah bisa ngerti kalau gue cinta sama si Roxy. Apalagi cowok kayak dia. Fotokopi mas, 100 lembar. 100 lembar? Iya, yeah, kenapa? Gak apa-apa sih, Mbak. Kes, lagi fotokopi apaan? Si Roxy hilang. Syukurlah. Iya dong, gue mesti bersyukur. Anji yang selama ini jadi pesaing gue untuk ngedapetin perhatian lo, itu udah gak ada lagi. Udah belum mas? Ini mbak. Makasih ya. Her, kayaknya sih lu kalah bersaing sama si Jaing ini. Itu kayak sih ya. Apa itu? Pasang gak? Ini yang lo bilang lebih berharga dari gue. Yang bener aja lo, Kes. Ini lihat, dia hilang. Ini tandanya si Jaing ini emang bego, gak bisa pulang. Pasang gak? Atau gue tonjok lo? Lo mau nonjok gue? Emang lo sekarang udah jadi Jet Li? Lu kenapa? Diam lu. Halo? Halo. Ini dengan Kesia? Iya, ini dengan siapa ya? Panggil aja aku Jimmy Kelvin. Oke, Jimmy. Ada informasi apa ya tentang Roxy? Informasi Roxy. Loh, kamu telepon saya karena kamu lihat tentang pengumuman anjing saya yang hilang, kan? Iya, aku lihat pengumuman itu. Terus? Maksudku gini, aku tahu kamu pasti sedih kehilangan anjing kesayangan. Tapi bisa nggak kita ketemu? Siapa tahu aku bisa ngasih solusinya. Ketemu? Iya, aku lagi di karaoke. Datang aja ke sini, kita seneng-seneng aja dulu. Sialan. Kenapa, Kes? Boy darat. Di setiap detak jantung, ku selalu sebutkan namamu. Oh.
Yasmin, gimana dong nih? Udah 10 orang yang nelpon, tapi gak ada yang bener semuanya. Ya, gimana, Kes? Siapapun yang nelpon, tetap ada harapan kan untuk ngasih info yang berharga? Engkaulah mimpiku, kaulah separuh dari hidupku, hanyalah dirimu yang membuat segalanya indah. Oh, oh, bilakah yang ku rasa semua itu akan abadi. Angkat gak ya? Ya angkatlah. Halo? Halo, ini Kezia. Iya, ini dengan siapa? Dan ada informasi apa ya tentang anjing saya? Info tentang anjing? Heh, saya nggak ada waktu buat main-main. Saya cuma pengen terima telepon dari orang yang ngasih informasi penting tentang anjing saya. Ngerti? Ini orang bandel amat ya? Gak punya kerjaan lain apa selain gangguin orang? Kamu salah orang, ini Arga. Arga? Iya, saya cuma mau ngasih tahu soal tugas kamu. Saya kasih batas waktu kamu sampai besok. Besok? Iya, besok. Saya tunggu sampai jam 7 malam. Kalau kamu tidak menyerahkan tugas kamu, saya tidak bertanggung jawab kalau nilai kamu D. Iya mas, besok pasti akan saya serahkan. By the way, kenapa mas? Belakang ini saya lihat lipstik kamu nggak cocok. Lipstik? Iya. Lipstik kamu tuh kemerahan dan mengkilat banget. Kayak habis ngisep darah. Ya udah. Selamat malam. Malam. Ih, nyebelin banget sih ini orang. Kok ada sih orang kayak Arga? Emangnya dia kenapa? Dia kasih ultimatum sama gue. Kalau tugas gue nggak dikumpulin besok, nilai gue bakal dapet D. Udah gitu pakai ngomentarin lipstik gue lagi. Kurang ajar banget sih tuh orang. Emangnya dia bilang apa? Dia bilang kalau bibir gue itu jadi kelihatan merah dan mengkilat. Kacian bener, Ci. Apaan sih ah? Udah, aku mau tidur. Loh, Kes! Tadi lihat anjing lewat nggak? Anjing lewat? Nggak ada tuh, Mbak. Roxy, kamu kemana sih? Jangan bikin aku susah dong. Mbak Kezia, kok sarapan yang Bibi sediakan gak dimakan? Memangnya gak enak ya masakan Bibi? Dimakan ya Mbak. Nanti kalau Mbak Kezia sakit, Bibi kan jadi ikut sedih Mbak. Males makan, Bi. Men, strategi lu harus dirubah. Maksud lu? Her, kenyataannya udah jelas. Kalau si Kesia lebih mentingin anjingnya daripada lu, lu harus ubah strategi. Jangan terus-terusan lu musuhin si anjingnya itu. Tapi gua tetap gak ngerti. Wah, lu bener-bener bego. Maksud gua begini nih. Lu jangan terus-terusan nyela si Kesia soal anjingnya itu. Mendingan lu tenangin dia supaya dia gak sedih kehilangan si anjing itu. Oh, gitu ya? Ya iyalah.
Tapi lo kadang-kadang pinter juga ya. Bukan gue yang pinter, lo yang keseringan bego. Selamat berjuang, men. Gue ikut sedih atas hilangnya Roxy. Kes, gue serius. Ada yang bisa aku bantu? Untuk saat ini nggak ada. Kes, aku akan ikut bantu nyariin si Roxy. Nyerah deh. Loh, sabar, Kes. Hidup itu harus tabah. Nggak boleh putus asa kayak gini, ya. Iya, Kes. Pasti masih ada harapan kok, ya. Kalian jadi saksi gue, ya. Gue bersumpah. Barang siapa nemuin Roxy gue, kalau cewek, gue bayarin dia pulang pergi ke Singapura. Dan kalau cowok, gue jadiin dia pacar gue. Ya ampun, hati-hati lu, Kes, kalau ngomong. Emangnya kenapa? Lu denger kan barusan? Emangnya kenapa? Itu tandanya langit udah jadi saksi. Kalau lu sampai langgar sumpah, bisa-bisa lu sampai peti beneran loh. Bang, stop. Makasih, Bang. Ya. Eja! Iya, Mas. Iya, Mas. Ini anjing siapa? Gak tahu, Mas. Itu udah 4 hari di sini. Kok lo gak bilang? Tadinya saya mau bilang, cuman Mas Arga sibuk banget. Saya takut ganggu. Ya udah. Ini sih, Mas. Yuk. Kamu kok bisa sampai sini ya? Mas Arga pasti nggak lagi ngajak aku kencan, kan? Enggak lagi nyuruh aku nyerahin tugas, kan? Enggak. Nah, terus kita ngapain dong ketemuan di sini? Kamu kehilangan anjing, kan? Iya. Kenapa? Engkaulah jiwaku, engkaulah mimpiku. Roxy, sayangku. Sayangku. Makasih ya. Oh, yuk. Ketemu di mana? Ada di depan rumah. Kok bisa? Gak tahu. Bilakah aku
Makasih ya. Sayang, lucu banget sih, aku kangen deh. Kamu kangen juga kan pasti sama aku ya sayang ya. Lu jangan lupa loh, Kes. Lupa apa? Ya ampun, baru aja kemarin sumpah lo itu. Alah, itu kan gue bilang barang siapa yang nemuin. Kalau si Arga culun itu kan gak nemuin. Dia cuma lihat si Roxy itu ada di rumahnya dia. Ya udah, jadi beda kan. Alah, udah cuekin aja. Ya kan sayang ya. Kamu kan pasti diumpetin sama si Arga culun itu kan ya sayang ya. Pokoknya kamu, aduh lucu banget sih. Aduh gemes banget nih. Lucu banget. Aduh dek, ngeliat saya nyebang apa? Maaf bang, maaf ya. Tuh, aduh dek. Matanya taruh mana dek? Iya, udah saya ganti ya pak ya. Aduh, makin mau gantur kabe dek. Halo? Ini gue Yasmin. Lo di mana? Gue udah di rumah lo nih. Ntar ya, gue lagi di lapas nih. Oke. Dek. Bang, saya cuma punya uang segini bang. Lain kali hati-hati, dek. Maaf ya, bang, ya. Saya bantuin, bang. Sial bener gue. Hari ini gue ketemu Roxy. Tapi gue malah nabrak tukang sayur. 400 ribu gue hilang deh tuh. Gak apa-apa. Yang penting kan Roxy udah ketemu, ya, sayang, ya. Dan gue gak perlu keluar biaya sedikit pun. Lo berdua kenapa sih pada diem aja? Gini, Kes. Gue tetap ngeri sama sumpah lo. Iya, Kes. Di kampung gue nih, di Purwokerto, orang yang langgar sumpah bisa-bisa disambar petir beneran lo. Lo berdua serius? Udahlah, segala kesialan bakal gue tanggung kalau gue emang ngelanggar sumpah. Tapi yang penting kan gue gak ngelanggar sumpah gue. Sayang, udah, gue mau ambil makanan dulu ya. Kes, Kes, ya ampun, lo kenapa? Ya ampun, aduh, kayaknya lo kuat sumpah deh, Kes. Udah, sini, sini. Ambil anggurnya, yuk. Bangun yuk. Sakit ya? Nah iya, nah. Kes, Kes. Cepetan. Tungguin Arga sekarang. Oke, cepetan. Jangan sekarang deh. Besok aja ya. Kes, semakin lama lu bakal semakin kena sial, tau gak? Cepetan! Gitu? Ya iyalah, itu kan udah lazimnya sumpah. Tapi kan bisa ditunda sampai besok, ya? Beneran deh, kalau sekarang gua gak siap. Udah, keburu orangnya kabur, cepetan gak? Iya. Ya udah, cepetan. Ih, lamaan banget sih, cepetan deh. Gak perlu diulang, nyalain kamu gak bisa. Kasih bayar, ya? Ah, mas, mas. Ada apa, guys? Enggak ada apa-apa. Itu maksud saya, tugasnya udah diperiksa kan? Oh, udah. Nilai kamu lumayan kok. Kok dari tadi mulu? Kenapa? Saya cuma mau ucapin terima kasih sama Mas Arga. Terima kasih? Iya. Yeah. Untuk apa? Ya, karena Mas Arga udah bantu kita untuk perkuliahan ini, Mas. Oh ya, dan saya mau ngajakin Mas Arga. Saya mau traktir Mas Arga makan malam. Nggak perlu lah. Gimana? Sukses. Mau kemana sih lo? Pulang gue.
Udah gak semangat gue kuliah. Gak usah terlalu dipikirin ya. Gak usah dipikirin gimana sih? Belum pernah gue seumur umur harus ngemis-ngemis sama cowok untuk makan malam sama gue. Aduh, gitu ditolak lagi. Tuh kan? Lu berdua aja sekarang pada ketawain gue. Enggak, kita gak ketawa. Maksud gue, Arga gak beneran kok nolak lo. Mungkin aja dia agak sedikit shock karena terima ajakan makan malam dari cewek cantik kayak lo. Ini sengaja ajakan atau sengaja ngejebak? Pasti dia mikir kayak gitu, ya enggak? Iya, bener tuh, Kes. Udah, pokoknya gue gak mau nerusin lagi. Kena sial deh gue. Daripada gue harus ngejatuhin harga diri gue. Kes! Aduh, cepet banget gue. Yaudah deh, gue bakal ngejalanin sama itu deh. Ampun. Engkaulah jiwaku. Kezia? Iya? Ada perlu apa? Tadi barusan saya habis dari toko roti yang deket sini. Terus saya keinget sama Mas Arga, jadi mampir deh. Hubungannya toko kue sama saya? Saya mau ngasih ini. Kamu mau nyuap saya? Supaya nilai kamu bagus? Enggak, sumpah. Ya udah, saya langsung aja deh. Ya udah, semoga kuenya suka ya. Kenapa, Kes? Sebel banget gue. Kok ada sih ya orang yang kayak Arga gitu? Aneh banget orang. Aneh gimana? Gue kan mencoba bersikap sebagai teman. Gue kasih dia kue. Ya tahu nggak apa komentarnya? Apa? Kamu menyogok saya ya? Biar nilai kamu bagus. Gitu ya? Rese nggak sih tuh? Sayang. Udah makan, sayang? Udah ya? Pintar. Kan bercanda tapi akunya capek, sayang. Mau istirahat dulu ya. Kau main dulu ke sana. Ya Tuhan, alangkah beratnya aku menjalankan sumpah. Semoga engkau gak keberatan kalau aku menuhi sumpah ini sebatas makan malam aja. Terlalu berat bagi aku untuk menjadi pacar orang yang aneh ini. Ya ampun Tuhan! Ya, aduh! Ya! Ih, Tuhan ampun dong! Iya. Aduh, ya Tuhan. Iya Tuhan, baik-baik, saya akan menjalankan sumpah saya Tuhan. Aduh. Pernahkah selama ini ku berharap. Ya, ketebalan dinding 3 cm itu akan mampu menahan getaran sejumlah X meter. Itu untuk daya tahan 2 meter persegi. Dan itu 5 ton. Paham? Paham.
Cari aku ya? Enggak, saya cari Pak Dudung. Loh, Pak Dudung kan udah keluar dari tadi. Ayo. Gak apa-apa lagi kalau Mas Arga nyariin saya. Saya juga seneng kok. Nanti malam kalau Mas Arga ada waktu, aku pengen ngajakin Mas Arga makan di Barbecue Stick. Mau ditraktir. Jam 7 ya, saya tunggu di sana. Ingat, tapi itu cuma pengen traktir aja. Gak ada niat untuk nyogok sekalipun. Apa? Di sini yang enak apa? Oh, semuanya enak. Tenderloinnya enak, sirloinnya enak, lamb chopnya juga enak. Daging? Iya. Kenapa? Saya nggak makan daging. Vegetarian? Enggak. Saya bisa makan ikan laut. Kan tadi saya udah bilang mau ngajak makannya di Barbecue Stick. Kenapa nggak bilang dari tadi kalau nggak suka daging? Kamu marah ya? Enggak. Saya pesan minuman aja sama salad. Terima kasih, Mbak. Terima kasih. Sama-sama, Mas. Lain kali cari restoran seafood aja. Putus dari anak band. Jadi ya sama asisten dosen. Oh gitu cara lo ngedapetin nilai. Yuk. Kas. Lo nuduh gue. Yang benar aja. Gue kan juga baru nyampe. Gue juga baru kok ketemu sama orang-orang itu. Lagian kalau gue datang duluan, nggak mungkin lah gue cerita ke para nenek sihir itu. Itu siapa yang ngomong? Yang tahu lo makan malam sama Arga cuma gue sama Laksmi. Kalau Laksmi, gue yakin banget kok dia nggak ember. Atau jangan-jangan Arga? Hah? Kas? Lagi marahan nih? Stop, stop, stop! Ada apa nih? Enggak, Pak. Enggak ada apa-apa. Kenapa kamu telat lagi? Mobil saya nabrak pohon, Pak. Alasan itu sudah pernah cari alasan lain? Bukan, Pak. Waktu kemarin, mobil saya itu nabrak trotoar. Kalau sekarang nabrak pohon, Pak. Eh, Mas. Mas ngomong sama siapa aja sih? Ngomong apa? Ya ngomong kalau kemarin malam kita bisa makan malam berdua.
nggak ngomong sama siapa-siapa. Terus dari mana semua orang bisa tahu, hah? Mesranya kalau lagi berantem. Nggak tahu. Lagian, apa pentingnya makan malam kemarin? Cuma makan malam biasa kan? Engkaulah jiwaku, engkaulah mimpiku. Nggak usah pusing lah, Kes. Minimal kan lo udah usaha untuk menuhin sumpah lo itu. Ya nggak bisa gitu dong. Apanya yang nggak bisa? Ya nggak bisa cuma sekedar usaha doang. Sumpah itu harus dijalanin. Jadi, maksud lo gue harus jadian sama Arga? Ya iyalah, lo sumpahnya kan kayak gitu. Tapi ini kan kasusnya beda. Beda gimana? Ya beda lah. Butuh usaha yang besar banget untuk bisa ngejalanin sumpah itu. Ya itu kan udah resikonya sumpah. Ya mesti dijalanin dong. Nggak bisa. Nggak bisa pukul rata kayak gitu dong. Emang ini masih zaman kerajaan apa? Bukan cuma zaman kerajaan, tata aturan sumpah masih berlaku kok sampai sekarang. Berlaku di mana? Buktinya si Kezia kena sial terus. Emang lo mau apa si Kezia kena sial lagi? Bukan berarti kan Kezia bakal kena sial lagi. Udah, apa-apaan sih? Bikin gue tambah pusing aja. Tumben gak bareng Mas Arga? Apaan sih lo? Cemburu gue jadiin sama Arga? Cemburu? Ih, sorry ya gue gak level sama Arga. Terus level buat lo tuh siapa? Ya itu urusan gue. Udahlah, bilang aja lu emang gak punya level buat cowok manapun kan? Udah minggir. Si Arga kemana ya? Udah mulai kangen nih. Hah? Ngaco. Ada apa? Enggak pak, gak ada apa-apa. Kamu bilang kuliah saya ngaco? Enggak pak, saya suka banget sama kuliah bapak. Bener pak. Selama kita ikut mata kuliah ini, Arga kan gak pernah gak masuk. Ya kan? Iya. Tadi Pak Dudung juga gak cerita tentang Arga. Ya kan? Iya. Kalaupun Arga hari ini sakit, paling cuman flu biasa kan? Iya kan? Iya. Lo kenapa sih jawabannya iya terus? Iya, lo juga dari tadi jawabannya iya kan mulu. Jadi gue mesti jawab apa lagi dong selain iya? Kok lo jadi gelisah gitu sih? Hah? Ada apa? Enggak tahu. Ya. Ngapain sih pilih meja yang di sini? Kan masih banyak meja yang kosong. Enggak, di sini aja. Pesan minum yang biasa aja yuk. Boleh. Boleh ya? Lo tau gak bedanya tegas dengan kaku? Ya beda lah. Bedanya? Kalau tegas itu bagian dari pemimpin. Kalau kaku, itu tandanya orangnya gak gaul. Kalau menurut lo, Arga itu termasuk orang yang tegas apa kaku? Nah kan, lo ngomongin Arga lagi. Udah, jawab aja kenapa sih? Menurut gue, Arga itu kaku. Jangan sembarangan lo ngomong. Iya, itu kan pendapat gue. Menurut lo? Tegas. Alasannya? Tegas itu karena dia orangnya punya prinsip. Nah, Arga ini punya prinsip untuk menjadi orang yang jujur. Itu yang gue suka dari Arga. Baik, kalau tidak ada pertanyaan lagi, kuliah saya akhiri sampai di sini. Ya, kamu? Lo mau tanya apa? Gue mau tanya tentang Arga, ada di mana dia sekarang? Gila lo ya, masa nanya kayak gituan sama dosen sih? Emangnya kenapa? Iya, ada apa? Lo nanya gituan, kelihatan begonya tau? Bego? Ya iyalah, nanya tuh soal kuliah, jangan yang kayak gitu. Keisha, kamu mau tanya apa? Gini pak, sebenarnya sampai saat ini saya belum menemukan jawaban. Apakah bentuk yang menemukan arsitek ataukah arsitektur yang menemukan bentuk?
Tapi itu nggak perlu Bapak jawab sekarang deh, Pak. Nanti saja di perkuliahan Bapak selanjutnya. Oke, itu pertanyaan bagus. Minggu depan saya akan menjelaskan apa yang ditanyakan Keisha. Baik, selamat siang. Siap. Ini loh, Nak Herdi udah nunggu lebih dari 2 jam. Tinggal dulu ya, Nak Herdi. Iya, Tante. Kes, kemarin aku jalan-jalan ke Senayan. Aku lihat ini. Lucu ya? Her, gak perlu repot-repot. Kita berteman aja. Gue menolak hadiah apapun dari lo. Kenapa? Ya, karena gue gak pengen nunjukin aja bahwa hubungan kita masih bisa diperbaiki. Kes, kalau selama ini gue pernah nyakitin lo, gue minta maaf ya. Udah gue maafin kok. Terus? Ya gak ada terusannya. Maksud gue... Udahlah, Her. Gue udah melupakan semua kesalahan lo ke gue. Dan gue gak mau kasih kesempatan lo untuk melakukan kesalahan yang sama. Jadi, lo mutusin gue cuma karena cowok norak itu? Bahkan untuk jadi teman pun lo gak bisa. Lo mau bilang sama gue bahwa apa yang barusan lo omongin sama gue itu gak ada niat untuk nyakitin gue? Herdi, Herdi. Lo tuh masih belajar cara menghormati orang lain. Kes. Ada apaan sih? Kes, Kes, lihat Kes. Mas Arga? Mas Arga kemana aja? Kok tahu-tahu penampilannya udah berubah gini? Gak ada yang berubah. Cuma sekarang saya gak pakai kacamata aja. Boleh nanya gak, Mas? Boleh. Apa sih yang membuat Mas merubah penampilan? Harus jawab jujur. Ya, kalau gak keberatan untuk jawab jujur sih. Ada seseorang yang memaksa saya untuk berubah. Seseorang? Iya. Seseorang itu cewek? Iya, kenapa? Enggak apa-apa. Ya, heran aja sih. Heran kenapa? Ya, seorang Mas Arga kan paling gak bisa untuk disuruh-suruh, dipaksa-paksa. Tapi sekarang kok... Iya.
sekarang emang beda. Bedanya? Apa yang dia suruh dan dia paksa emang berarti buat saya. Gitu. Kode itu udah punya cewek. Dia bilang ada seorang cewek yang menyuruhnya merubah penampilan jadi seperti itu. Dia ngomong gitu. Kalian kenapa sedih? Mestinya kita gembira lagi. Jadinya gue kan gak perlu lagi untuk melaksanakan sumpah gue. Apa nih? Gue jadi bebas kan sekarang? Yuk. Roxy, kok kamu ada di sini sayang? Kenapa? Sayang? Aduh, kenapa sayang? Kenapa sayang? Kok diem aja sayang? Sayang? Diangkat sih. Ada yang bisa saya bantu? Dokter Hemi lagi nggak praktek ya, Pak? Iya, Mbak. Ini kan hari Selasa. Kami tutup pada hari Selasa. Iya ya, saya lupa. Selain ke Dokter Hemi, saya bisa kemana ya, Pak ya? Emang anjingnya kenapa, Mbak? Nggak apa-apa sih, Pak. Saya pengen diperiksa aja. Soalnya dia kayaknya agak-agak sakit gitu, Pak. Dekat sini ada sih yang bisa memeriksa penyakit anjing. Di mana ya, Pak? Mbak, jalan lurus ke depan, belok kiri, terus pada belokan pertama, belok ke kiri. Nah, di situ ada rumah nomor 31 yang bisa memeriksa penyakit anjing. Baik, Pak. Makasih ya, Pak. Iya. Saya lupa, Pak. Namanya siapa ya? Namanya Mahar. Ya, namanya Mahar. Yaudah. Baik, Pak. Makasih, Pak. Ya. Kayak rumah Arga. Kezia? Maaf mas, ganggu malam-malam. Duduk. Kenapa? Mas Arga di sini tinggal sama siapa aja ya? Kamu datang malam-malam ke sini cuma mau nanya saya tinggal sama siapa? Bukan mas, saya lagi cari orang. Namanya Mahar. Siapa yang bilang di sini ada yang namanya Mahar? Orang di dokter hewan langganan saya. Boleh saya lihat?
Kayaknya dia kena distemper. Apa? Distemper. Tapi belum parah. Makasih mas diagnosisnya. Tapi kalau nggak keberatan, boleh nggak saya ketemu sama Mahar? Kamu udah ketemu? Kapan? Di mana ya mas? Sekarang. Mas, Mahar tuh Mas Arga? Iya, nama saya kan Maharga. Ya ampun. Maaf ya mas. Gak apa-apa. Tadi kena penyakit apa ya mas? Distemper. Itu penyakit apa ya? Sejenis penyakit menular dan cukup berbahaya. Saya rasa dia harus dirawat. Terus gimana ya mas ya? Ya, saya bukan dokter hewan. Dan terserah kamu mau percaya apa enggak. Tapi kalau kamu percaya, saya akan memberikan dia suntikan antibiotik untuk mencegah infeksi. Emangnya Mas Arga udah pernah nyuntik sebelumnya? Sering. Saya biasa bantuin dokter Hermawan. Udah yakin? Iya. Saya yakin. Tunggu sebentar ya. Deja. Ya, Mas. Ja, tolong ambilin suntikan di atas kotak obat. Ya, Mas. Makasih, Ja. Mudah-mudahan dia besok udah baikan. Oh, sayang, cepat sembuh ya sayang ya. Ya udah kalau kayak gitu saya pulang dulu ya. Oke. Selamat malam. Malam. Engkaulah jiwaku, engkaulah mimpiku. Lu pasti nggak percaya dia apa yang terjadi barusan. Emangnya ada kejadian apa? Iya, Rosi kan gak enak badan. Si Jaing bisa gak enak badan juga ya? Sembarangan loh. Lu pikir si Rosi ini batu apa gak bisa sakit? Iya, iya. Terus? Iya, iya. Biasalah kalau dia sakit kan gue ajak gitu kan ke dokter hewan langganan. Tapi ternyata tutup. Terus gue disaranin gitu, nemuin orang yang punya kalian seperti dokter hewan. Dan tempatnya gak begitu jauh dari situ. Emang namanya siapa? Mahar. Dan lu tau gak? Ternyata siapa Mahar itu? Siapa? Yaelah, gimana sih lo gue nanya lo balik nanya? Ya mana gue tahu. Ternyata Mahar itu Arga. Sumpah lo. Tuh kan lo juga lupa. Lo lupa ya kalau nama panjangnya si Arga itu Maharga? Iya ya, bener juga. Terus gimana cerita dong? Ya iya, si Arga tahu deh kalau misalnya Roxy itu kena penyakit distemper. Ya semacam penyakit menular gitu deh. Wow, jadi deh Arga jadi cowok idaman lo. Cowok idaman? Lo kayaknya lupa ya. Dulu kan lo pernah bilang sama gue, syarat utama yang jadi cowok lo itu, satu, harus sayang sama Roxy, dan yang kedua, harus paham bener kan tentang anjing. Halo? Kes? Halo? Iya, gue dengar. Yaudah deh, segitu dulu gue ceritanya. Bisa gue sambung lagi ya. Oh, ya udah kalau gitu. Bye, Kes. Dadah. Roxy, sayang. Kawin lucu banget. Garuk-garuk kenapa? Mungkin ini. Main anak kamu ini kan. Sini, kamu udah sembuh sayang. Mudah-mudahan dia besok udah baikan. Aduh,
Roxy. Tumben, kemana sih Kesia? Tadi gue samperin ke rumahnya, katanya dia udah jalan. Ya lo telepon aja ke handphonenya. Itu dia masalahnya. Tumben-tumben ya handphone dia matiin. Lo tau gak dia kemana? Yah, apalagi gue. Ya udahlah, toh dia juga orang yang suka telat. Sini. Rumah kamu kan jauh. Emangnya Mas Arga tahu rumahku di mana? Rumahku emang jauh, Mas. Tapi aku suka beli roti di pojokan sebelah sana. Oh. Rotinya mana? Aku taruh di bagasi. Roti kok ditaruh di bagasi? Iya, nggak apa-apa sih. Cuma roti kering aja. Lagian juga udah ditutup rapat kok. Masuk yuk. Gak apa-apa nih. Gak apa-apa, yuk. Roxy udah sembuh? Udah, Mas. Oh iya, aku lupa ngucapin terima kasih. Gak apa-apa. Apa? Dokter hewan biasanya kan dibayar buat ngobatin Roxy. Kalau Mas Arga, pasti nggak mau dibayar meski udah ngobatin Roxy. Sebagai ucapan terima kasih, boleh nggak aku traktir Mas Arga? Dulu kan udah. Ya, lagi. Masa nggak boleh traktir lebih dari sekali? Boleh aja. Kalau pakai aja, biasanya terpaksa loh. Ya udah, boleh. Sekarang kok pakai ya udah? Boleh. Gitu dong. Kalau digosipin sama Arga, lo marah sama dia karena mulut dia ember. Tapi sekarang kenapa juga lo mancing gosip itu lebih besar lagi? Ya orang kan bisa berubah. Emangnya apa sih yang bikin lo berubah kayak gini? Oh, jadi gue lagi diinterogasi nih. Terserah lo dia mau ngomong apa. Oke. Jadi gini ya, Arga aja bisa berubah, penampilannya dia rubah. Masa gue nggak boleh berubah? Kan persepsi gue ke dia juga bisa berubah. Tapi kan lo sendiri yang bilang kalau Arga tuh udah punya cewek. Justru itu. Justru apaan? Justru itu, gue pengen ngecek ceweknya dia tuh siapa. Karena gue gak tahu ceweknya siapa, ya gue bikin aja provokasi. Kan dari situ gue bisa tahu siapa cewek yang bakalan protes. Ternyata lo emang biang kerok ya? Gue? Biang kerok? Ya enggak lah. Gue kan cuma pengen tahu ceweknya dia siapa. Dan kalau emang dia punya cewek, ya gue tinggal mundur. Kalau dia nggak punya cewek, gimana? Ya, gue tinggal maju. Kan pilihannya cuma dua. Kalau nggak maju, ya mundur. Lagian, gue kan dalam rangka menjalankan sumpah gue. Dan sumpah itu bukannya harus dijalankan. Tau nggak? Gila yuk. Di sini yang enak tuh udang mayonesnya. Oh ya?
Sapo tahu kepitingnya juga enak. Begitu, saya pesan dua ya. Kalau boleh tahu, sejak kapan Mas Arga akrab sama anjing? Kelas 1 SMA. Itu juga gak sengaja. Gak sengaja? Ya, di keluarga tuh gak ada yang suka sama anjing. Terus, gimana ceritanya punya banyak anjing kayak gitu? Awalnya kasihan. Kasihan? Ceritanya? Jadi waktu itu, saya nemu anjing hampir mati. Kakinya patah ketabrak mobil. Saya bawa pulang, saya rawat. Akhirnya sembuh? Sembuh, sembuh. Oh gitu. Hebat ya. Terus nemu anjing lain lagi? Ya macam-macam. Ada yang nitipin, terus ada yang suka tiba-tiba datang ke rumah kayak waktu itu Roxy. Oh gitu. Berarti Roxy tahu kali ya, datang ke rumahnya Mas Arga karena di sana ada yang penyayang lebih dari aku. Sorry. Oh ya, aku ada yang lupa. Terima kasih banyak. Iya. Aku mau ngasih sesuatu sama Sarga. Apa ini? Buka aja. Bukan. Maksud saya dalam rangka apa? Dalam rangka 17 Agustus. Gak, Deng. Maksudnya aku kasih kado ya buat ngasih ke Mas Arga aja. Anggap aja sebagai kenang-kenangan bahwa Mas Arga banyak bantuin aku. Saya buka ya.